Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama anak-anak di Wareng, Gunung Kidul menikmati momen bersuka cita atas air yang mengucur dari pipa yang baru diresmikan. Momen kebahagiaan anak-anak bersama Prabowo tersebut terjadi usai peresmian 11 titik sumber air di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Prabowo ikut basah-basahan bersama anak-anak di Wareng yang riang gembira bermain air dari kucuran pipa. Terlebih, cuaca siang hari saat itu sangat terik. Anak-anak tersebut berlompat kegirangan saat Prabowo menghampiri dan menyalami mereka. Prabowo pun mencoba bermain air kucuran dari pipa, lalu membasuh wajahnya dan sontak membuat warga yang mengerubungi titik air tersebut berteriak senang. Tak hanya itu, bocah balita yang digendong emak-emak di sekitar lokasi tersebut juga dipeluk dan dicium Prabowo. Prabowo pun mencium pipi Rara yang membuat emak-emak lainnya tak kalah ingin anaknya diperhatikan Prabowo. Sebelumnya, Prabowo meresmikan 11 titik sumber air bor di Gunung Kidul dan Bantul. Peresmian ini merupakan yang kedua kalinya setelah dilakukan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 10 titik terletak di daerah Kabupaten Gunung Kidul diantaranya Desa Wareng, Desa Giri Suko, Desa Purwodadi Tepus, Desa Kedung Keris, Desa Katongan Ngelifar, Desa Watu Sigar Ngawen, Desa Hargomulyo, Desa Ngoro-Ngoro Patuk, Desa Salam Patuk dan Desa Bejiharjo. Sementara satu titik yang terletak di daerah Bantul adalah Desa Siti Mulyo. Jangan lupa subscribe ya!